Daftar pemain unggulan yang kalah di babak pertama Korea Open 2024. Ganda putra unggulan yang kalah di babak pertama, Goh Zifei, Nur Izzuddin, yang harus kalah dari sesama wakil Malaysia, Chong Hon Jian, Muhammad Haikal, dengan skor 21-13, 16-21, dan 16-21 dalam durasi 55 menit. Ganda putra unggulan lainnya, yang kalah di babak pertama, Man Wei Chong, Kai Woon Ti, yang kalah dari ganda putra Korea, Kim Gi Jung, Kim Sarang, dengan skor 15-21 dan 19-21 dalam durasi 38 menit. Tunggal putra Jepang, Kenta Nishimoto, harus kalah dari pemain Chinese Taipei, Su Liang, dengan skor 21-16, 20-22, dan 15-21 dalam durasi 1 jam 21 menit. Akane Yamaguchi, yang menjadi unggulan pertama, harus kalah dari tunggal putri Hong Kong, Lo Xin Yan Happy, dengan skor 17-21 dan 18-21 dalam durasi 38 menit. Dejan Ferdinandsyah, Gloria Emmanuel Wijaya, harus kalah dari pasangan Chinese Taipei, Ye Hong Wei, Nicole Gonzalez Chen, dengan skor 16-21, 21-11, dan 7-21 dalam durasi 46 menit. Ganda campuran Singapura, Hi Yong Kai Terry, Tan Wei Han Jessica, harus kalah dari ganda campuran Cina, Kuo Xinhua, Li Qian, dengan skor 15-21, 21-15, dan 9-21 dalam durasi 50 menit. Ganda campuran Jepang, Hiroki Midorikawa, Natsu Saito, yang menjadi unggulan dengan modifikasi, harus kalah dari ganda campuran Denmark, Jesper Toft, Amalie Maglund, dengan skor 9-21, 21-14, dan 12-21 dalam durasi 46 menit.